once again. Oke pemirsa, lanjutkan ke bagian pemeriksaannya ini. Kan sudah dibuka ya. Lanjut ke kali satu aja. Oke, saya buka dulu ininya, teman-teman. Kali ini biusnya di sini. Ini dan sini harus tersambung ya. Nah, seperti ini ya. Harus tersambung. Apakah sambungannya? Tidak ada ya. Tidak ada pergerakan. Nah, berarti ini short ya. Konsletingnya. Nah, magicom mati total biasanya seperti ini ya, bisa. Mudah-mudahan ini doang ya yang bermasalah. Ini bagus ya. Bagus ya, tersambung. Dan ini tidak ada pergerakan yang seharusnya ada ya. Oke, saya putus dulu ininya. Jangan sampai lupa ya. Ini titik tandanya hitam dan harus ke sini lagi. Tanda masuk awal hitam. Oke, mudah-mudahan saya ada stok. Berapa Celsius nih? 5 ampere, 15 ampere nih. Celsius. Oke, sudah mendapatkan penggantinya. Kita pasang lagi. Tadi pemasangannya seperti begini ya, jangan lupa bisa. Oke, sepertinya udah bagus ya. Oke, kita tes dulu, bisa. Apakah ada pergerakan nih? Ya, ternyata ada ya. Tadi sebelumnya tidak ada pergerakan, sekarang udah bagus. Tinggal tes ke tegangan. Ini penyambungannya ya. Jadi jangan diputus dari kabelnya ya. Saya sarankan putusnya tadi ujung ini. Lanjut sekarang bagian tes tegangan ya, teman-teman.
di 220. Apakah ada? Ntar saya colokin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, mudah-mudahan ya. Tidak ada yang meledak ya. Ya, alhamdulillah ini indikator menyala. Nah, dipegang ini hati-hati ya. Karena ini tegangan besar. Oke, bisa. 220 naik ya. Jadi ini sudah menyala ya. Oke, kita periksa ke bagian lampu. Nah, power sudah menyala kembali ya. Red. Iya. Yellow juga nyala ya. Ya, bagus. Nah, dan alhamdulillah seperti itu ya, teman-teman. Cara servisnya mudah dan simpel ya. Dan ini punya orang, nanti saya akan tutup dulu. Seperti itulah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe-nya yang belum ya. Oke, kita cabut dulu, takutnya lupa. Ini magicom besar ya, yang biasa di restoran ini. Tingginya juga ini berapa ya? Satu jengkal, sekitar dua lebih ya. Lebarnya juga ya, besar sekali teman-teman. Ya udah segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.